Ilang taretan cinta ke orang sesoleh, baik kain tokau leben sambian, bisa esaporah sarang Allah Subhanahu Wa Taala. Ben oleh syafaat kau leben sambian, ben oleh kenikmatan eba masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Napa boleh kau leben sambian, itu langsung cinta dek karatona orang sesoleh. Itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita channel Abu Qonita. Mudah-mudahan Abu Qonita bisa menjadi salah satu sarana dan prasarana untuk media dakwah. Amin. Yang bisa memberikan ilmu secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah alhamdulillah sebetan kaulah amul ja'akih ban sebetan kaulah cintai kaito setejana para alim, para ulama, para masyayikh, para lora, serta para asatid langkong-langkong salera nasimulja Kiai Haji Ali Salim walal akhas dakka salera nasimulja Kiai Haji Rashidi bantor cukan guru kaula ajunan seteja Kiai Haji Hari Muslim ban salera nasemulja Kiai Haji Abdul Muni ban tarjukan selaku pimpinan kainto majlis Syaukur Rasul Assalam Kiai Abdul Halim ban satejana para kiai seta sebut asmana namung tak ngurangi kacangkon abdi nadak ka para ajunan Malarmoga para guru-guru kaito sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala epalancung umur berkat umur bisihah wal afiah. Sehingga tak asan busur ngajak kaula ajun sateja untuk kenal lebih semak dak Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban lebih ngaoning ponapa syariat ajun Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebekta sareng Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya Rabbal. Bantak lepas juga daga para ajunan hadirin hadirat mustami'in mustami'at sebab muljah sarang Allah Subhanahu wa ta'ala malar muka kalaban rabuna para ajunan sarang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mangkin Allah abri nadrah kakaula ajunan sateja Allah abri perhatian lebih kakaula ajunan sateja parkumpulan kainto parkumpulan seiri doi sarang Allah parkumpulan sehingga oleh rahmat dari Allah parkumpulan sehingga oleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta nafahat sedatang dari Allah Subhanahu wa ta'ala ban kaula ajunan sateje tak keluar dari tempat kaitok melainkan sateje tusa kaula ajunan sateje isapura sarang Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbal hadirin seba muljah sarang Allah Subhanahu wa ta'ala Poci sokar dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala mapolong kaula ajunan sateje e dalam sitong rangka acara yang berupa milad iki. Pengajian umum memperingati tahun baru Islam sekaligus milad Syaukur Rasul Assalam. Sehingga di ma'esena kaito kaula ajunan sateja sitong pertama kaula ben sampean ia ceri untuk sebaja atambe atena kaula ajunan untuk cinta dakka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam hadirin seibamul jisarang Allah Subhanahu wa ta'ala syauk kaula ben sampean kaito
ngandi kakerongan dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengko leben sampean ka ento kenal dak ka orang se e kakerong mengko leben sampean ampol kenal dak ke kepribadiannya mengko la ayu sateja ampun kenal dak ka salerana mengko la kaula ajun sateja ampun kenal dak ponapas e kenal ka leben sampean tentunah mon ampun kenal pernah katemon otabo oni katipun apa kepribadiannya kau lebon sampean bakal andi ati cinta kerong untuk katemon sarang orang saya cintai kau lebon sampean saja. Maka hadirin saya pamulji sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawwa, beliau pimpin majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kak dimak beliau itu andik kecintaan saya sangat luar biasa dengan Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sehingga suatu ketika beliau itu ya Rabbi salam Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam adabu dengan Rasulullah. Duh Gusti abdina samangken ampun katemun ampun ningali salerana ajunan ampun ten kula kainto kabesah benikmat ngatelak ben katemun sarang ajunan ben samangken ten kula nyokon ka ajun minta aki dek ka Gusti Allah supaya abdina kainto socah seek andik sarang abdina tak bisa ningaleh supaya abdina terus engak bengah-bengan ngatelak kala ben salerana ajunan apon apa karena beliau kainto ngaoning tadek ka gentengan tadek ka sampunan tadek ka nyamanan dipandang melainkan memandang wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka taretan aceling sepona pegenteng mengku abakna lebih genteng aku setekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Milena sedatuna Aisyah kaito ebek to abakna kaito ajai ebek to lemalem geger seanya maceru esare tak etemu edelema. Tetapi ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke dalam tersebut, maka jerum si awal la esare sareng Siti Aisyah ta etemu sebab masuk la Rasulullah, maka jerum geluk langsung etemu kala benur utawa terakna salera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Milana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kento pernah sebu dalam kitab pesannya Sibtul Durar nurun faqa kulla nur ajunan Gusti kento nur ya tasan nur manabi bada nur setera lebih teran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad manabi bada orang si sampurna lebih sampurna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad titi intina kau leban sambian masuk kakak into majlis masuk kakak into koloman bateng kakak into tempat kau leban sambian asolawat dakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lebih kenal boleh ben semak dakar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka taretan saya pamulja sarang Allah subhanahu wa ta'ala beda orang entar kasih tonggiai kalaban maksud mamator tocu'nah teruk katemunah dek kakus dekan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirah seorang kaito seanya masantre kaito mator kagiai tocu'nah teruk katemunah sang Rasulullah meskipun abak dalibat mimpi akhirah ketika pamatron kaito pada pak debuna kiai dan tos edina kok gila ngalaga budi. Ternyata taretan seba mulji sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seanya masantrek itu yang beri deeren sarang kiai. Cukok na cukok acen, cukok gereng. Ben beri cap bisa sangat petis. Benda buna kiai. Cong arianase cukok bencengina deeren. Tetapi syarat dengan kiban kok tak oleh nginom. Cuma kengkara kuna deh. Sami'na wa ata'na kiai. Ten kula ngedingaki benten kula taat penapa saya bakon sarang ajunan. Akhirat taretan saya pamulji sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Penapa ketika saya santri kaya itu ada erdek kana saya, ada erdek kaya cabi, ada erdek kaya cengi, ada erdek kaya cukok saya beri sarang kiai. Tetapi kalau bensara tak boleh nginom tegak sakoni. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ani kata oleh nginom Habib beri aib. Allah ala Nabi Muhammad.
Seanya masa treka itu dalam hati nanti bultanya engkau mama atau adik anak mator gagiai terok ataupun sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun abdina dalam kebenaran tedu. Maka ada pun aku tegajeng Nabi Muhammad manroani fil manam fasayarani fil yakullah. Pas apa orang saya katemun ben sengkok saya ngatelak ben sengkok abek na tedu pas amim pe sengkok katemun ben sengkok maka insyaallah bekal katemun na ben sengkok abek dalam kebenaran cukup. Abu nazar kebodohan tak saren. Lo kain tu si Arab sarang orang-orang ketika kata Muhammad Gusti kencing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir andi rasa kerong, andi rasa banget terong, andi rasa cinta dengan Gusti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ketika abu nak kait tu ada ur, seanya mana se, ada ur seanya maju ko, ada ur seanya mampu jauh-jauh. Pika bedis sendaritan. Ketibu napa mun orang bedis? Soalnya masalera ka itu mual ka itu maal paningal ka itu keluar aing mata sejile ka ni kan keluar pak jola pedi sing ngino mata e beki sareng kiai keng jumak ben kiai ka itu ebri aing e sabuk ya dana tapi tangol ngino aing ka itu aing siapa peluan ka disapa oni aing apa peluan sampean mani kan tadi belum sama sekali ni kan tadi kering ni aing jelep senyaman. Akhirnya kan bengenan taretan aduh wa aing nyaman. Wa jelep ngaramun lebet ke tanggerungan resana kabusah. Sedangkan jileng tang nyolo area panas kala ben capi. Ben kiai kok tak ngon le jangankan nginum nyeding bae taun le. Hanya go tu ejel. Teti pikirna sarang ate na kae to cuma krukun aing jelep aing jelep aing jelep. Saking pedis akhir abu nak itu tak kuat ege betedu. Saampona tedung ebe tosopu kae itu ejo geu sareng kae cong. Jege. Eki kiae. Ternyata saampona jege, saampona abu jeung kae itu berjamaah sareng kiaena eta nyaki sareng kae itu kiae. Berema cong. Amin pe. Katemon sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Bal punten kiae. Dan gula tak romoro katemun sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad seekatela edalam tedung atan gula kaitu cuma kengkorkun aing aing ben aing es sallu ala Nabi Muhammad bengak jari ya cong karena kake dalam odik nah dalam tocuk nah seepeker ben si bediyateh cuma kengkorkun aing es mon kake seyateh ben seepeker beda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ka ento bekal entara ka bekna bekal entara ka sedeh ben bekal entara ka kake apa napa karena sebab ate ben pekar masintung andi cinta andi kakerongan andi pangarep supaya ketemuan ben jenter sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam maka taretan se pamol di sareng Allah Subhanahu wa taala bedena ka ento kumpulan badana kainto majlis badana kainto pengajian utawa koloman tetia sebab kaula ben sampean supaya kenal dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lebet amal syariat ajeng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam kenapa habib belesnah ketika orang kainto andi cinta dak Rasulullah karena ta cinta kainto taretan saya kocak alhub pangestoh kakau leben sampian kento bisa menyelamat lagi kau leben sampian ben bisa menyaman odik na kau leben sampian satu aja tak usah kau leben sampian langsung cinta ada ke Rasulullah cinta ada ke orang-orang sesoleh cinta ada ke orang-orang sepele sarang Allah Subhanahu wa taala kento kau leben sampian bisa apa salam lebur apolong ben orang-orang sesoleh, lebur apolong ben orang-orang seepele, lebur apolong ben orang-orang sayang kak cita sarang Allah kaya itu kau lebur sampean bisa selamat. Ben tenteram mon lah selamat kaya itu akhirat kau lebur sampean bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka taretan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kaya itu pernah ada bu dalam kalam. Man jalasal akhyar takun akhyar walau kana minal asyrar
Pas apa orang saya abek nak toju, pernah toju, pernah bareng ben orang saya bagus, saya soleh, saya tepat, saya angkat derajat sarang Allah. Al-alim al-amilin. Alim saya kadi ma alim akhlak ngam laki dek ilmu ilmu nak gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Takunul akhyar bekal apa bagus sarang Allah Subhanahu wa taala. Walau kana mil asrar meskipun abuk nak itu bojingan. Meskipun abok nak itu tukang sabung, meskipun abok nak itu ahli maksiat, tetapi apolong sarang orang yang soleh, bekal ibadah di soleh sarang Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur sholah ala Nabi Muhammad. Maka badan nak itu koloman sitong, kau leban sambian berdepan sepunapan keuntungan, saya kau leh, kau leban sambian sitong, apolong kau leban sambian, ben orang sesoleh, karena orang sesoleh kau itu bisa jadi sebab kau leban sambian oleh syafaat, sedatang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ben apa selamat kau le ajunan saja, bisa masuk ke surga Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka nak ada buah kita retan bersitung kabulina Allah Subhanahu wa taala kento ketika ehisab ternyata tembeng nak cubaan kento lebih berat ketembeng ketembeng nak amal bagus amal cuba nak kento lebih berat ketembeng amal bagus ketika tentona mon nak kabulah kento termasuk andi tembengan kacubaan se berat kento bisa apa masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika tembangan amal bagus suka itu berat, bentuk-bentuk agak itu ampun bisa masuk ke surga Allah Subhanahu. Ketika tembang ternyata agak itu lebih berat ke cubana, sehingga Allah Subhanahu wa taala makan dak ke Jibril supaya yeret ban apa masuk ke neraka Allah Subhanahu. Seampun ebek tak itu kabulana Allah, ternyata sarang Allah eko cak boleh dak ke Jibril, gal ya Jibril ampun kelujur. Kenapa Gusti? Coba tanya aki. Selama itunya mak pola selama itunya abek nah arya adik kacintaan dak ka orang alim. Mak pola abek nah selama odi itunya ate nah arya adik ka estuan dak para kiai. Dak ka orang-orang sesaleh. Dak ka orang si abek nah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya Mbak Jibril kaitu ngoleh pakonan dari Allah sebagai tanya aki dek kaitu kabula. Ketika malaikat Jibril atanya dek kabula, ponapa? Ya Abdullah, hei kabula na Allah. Dan kula kaitu oleh pakonan dari Allah, esoro atanya dek ka ajunan. Kakek Arya mungkin selama itunya atenah andi ate pangesto, andi ate cinta. Andi ati pangalebur dek ka orang-orang si alim, dek ka orang-orang si soleh, dek ka orang-orang si memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ponapa jawab ka ento taretan gol la. Jibril, tun kula ka ento selama itunya tak lebur ka kiai. Tun kula selama itunya tak andi ka cintaan dek ka orang si soleh. Akhirnya saya hanya majibil kaito ngiding jawaban dari kabulu kaito matur dok Allah Subhanahu wa taala gal ya rab anta alam bihali abdik dukuste ajunan kaito lebih oning katipun apa kelakon kabulu na ajunan selama itunya gal ya Jibril mungkin abenah atena tak andik kecintaan dek ka ulama tadi kecintaan dek ka orang sesoleh tandik kecintaan dek ke orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Akan tetapi pola selama itunya abek nah arya pernah apolong ben orang-orang alim. Abek nah pernah apolong ben orang-orang sesoleh. Abek nah kento pernah apolong ben orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Artena pernah hadir ke pengajian, pernah toju egoloman, pernah arang bareng ajuang ben orang-orang si ajuang dak agama Allah Subhanahu wa taala termasuk orang si saleh. Ternyata ketika kabula ka ento tanya aki sarang malaikat Jibril boleh karena ka ento pakonan taretan. Malaikat ka ento menabi ibakon kaburu engki kaburu malolo. Menabi ibakon kadojo kadojo. Tak mungkin kuluban sambian ibakon kaburu ki ampo ka demur teka sakecu. Ni ka kuluban sambian. Malaikat ka ento enten.
makhluk saya taat ka ento, saya ciptaki seorang Allah, saya nyama malaikat. Ketika malaikat ka ento apa kon seorang Allah Subhanahu wa taala oso apa kon atanya dek ka ento malaikat dek ka ento kabula, ternyata saya kabula ka ento ajawab Jibril, makku dan kula toju ben orang alim, makku kula toju ben orang-orang sesoleh, makku kula toju ben orang-orang saya memperjuangkan agama, karena dan kula kain to ateh tak cinta sama sekali dek ke para alim ula. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi taretan kau leben sampean menabi andi kecintaan, kau tak pernah toju kain to ben orang sesoleh, ben orang si alim, kain to bisa teti syafaat sebab kau leben sampean yang masuk ke suar ke sarang Allah Subhanahu wa taala. Mangkana orang berbondong-bondong banyak dari combok nak dari dalam masing-masing mangkat tojuk supaya terotojuk satu majlis sarang orang alim. Samangkan dengan orang bodoh bawa mangkat entar ke luar negeri entar acabis dek ke para alim ulama tojuk nak terus supaya abah nak yakin kalau ben situng majlis ben orang alim ben ate nak kain to yakoh kalau ben ongku-ongku andi kais to ada ke orang si alim. Sallu ala Nabi Muhammad. Mak dan kula entara toju abereng ben orang alim atau orang sesoleh Jibril. Cek dan kula selama itunya kain to cara mat tak lebur dek ke orang sesoleh ben orang-orang si alim atau si apa tak ilmu. Akhirnya daratan matur boleh dek ke Allah Subhanahu wa taala. Kain to Allah benita oning kelakona kabule nah oning satu aja. Tapi kain to abria paoning ka kaulu ben sampean bahwasannya kain to ibadah di ibroh atau pelajaran ka kaulu ben sampean satu aja. Matur boleh kain to daratan. Sallu ala Nabi Muhammad. Wal ya Rabb anta alam bihali abdik. Kain to Gusti kabula ajunan ajunan selebih oning. Ajunan selebih paham. Mak pola selama itunya kain tu orang sejauh dari rahmat ajunan ajunan lebih oning. Mak pola kita termasuk orang si ahli maksiat ajunan selebih oning. Mak pola kita termasuk orang si ahli taat ajunan selebih oning. Ajunan Gusti selebih oning Gusti. Akhirah ya Jibril, lu tanya aki boleh cong mak pola abek na. Pernah ada erabereng ben orang alim. Pernah ada erabereng ben orang-orang sesoleh. Pernah ada erabereng ben orang-orang se abela agamana Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya aki boleh ka itu taretan sareng malaikat Jibril, jawaban se keluar dari lesan aga bulu gelegal ya Jibril, punten Jibril, dan kula tak pernah ada erabereng ben orang-orang sesoleh. Dan kula tak pernah abereng ada ben para kiai. Punten Jibril dan kula tak pernah apolong ada ben orang-orang si memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Milan penting baretan. Mangkana madatang kiai, madatang orang sesoleh, madatang para alim ulama, para habaib kento. Kita pernah ada ben beliau-beliau kento. Kau lah ben sampian bisa teti sebab apa salamat sarang Allah Subhanahu wa taala. Kalaban abolong aban orang sesoleh juga. Pak orang pun abolong ben orang se acual minyak tentulah pakai kau leban sambian tak boleh minyak norok rok ombau na. Sebab kata pesan sagoni demi sago. Kau leban sambian pakai tak soki mun abolong ben orang sesoki. Kau leban sambian norok arasah deti orang seso. Kau leban sampean meskipun tak alim butuh apolong ben kiai fasilitas kau leban sampean eba padah ben kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup apolong apolong ada kaya itu bisa teti sebab kau leban sampean eba salamat sareng Allah Subhanahu. Akhirnya kain ternyata kain tomator polis hanya malaikat Jibril dak ke malaikat dak ke Allah Subhanahu wa taala. Duh Gusti, ternyata kain to kabulna ajunan tak pernah ada abereng ben orang alim, tak cinta dak ka orang alim, tak lebu dak ka orang sesoleh, bahkan kain to abekna tak pernah kona apanya mana areng bareng ben orang sesoleh. Gal ya Jibril, mak bola, sallu ala Nabi Muhammad. Mak bola Jibril, ajriyah tak pernah andi cinta atenah dak ka orang sesoleh,
dek ka orang alim. Mak pola abek ne tak pernah apolong tojuk ben orang alim. Ota be tak pernah deer ben orang alim. Coba tanya akinya mana. Mak polanya mana area pada ben orang-orang sesoleh. Mak polanya mana area pada ben orang-orang se epele ben sengkok epatet di tangga kasih. Mak polanya mana pada ben para alim, para ulama, para kiai. Akhirat taretan ketika kain to apa namanya mana masuk ngoleh pakar sampai mereka jibil atanya boleh dek kabulah kain to eh kabulah Allah siapa nyamana kake mak bola nyamana kake Arya padah ben orang alim mak bola nyamana kake Arya padah ben orang-orang sesoleh maka kalaben sebabnya mana kake pada ben orang alim otak bernyaman akan kepada ben orang sesoleh maka nyaman gelap bisa menyelamat lagi otak bersyafaat ben bisa masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala ternyata tarita nyaman akan itu jawab sarang akan itu kabul tak pada sama sekali ben kiai bukan menyaman akan itu genteng pak pada Abdullah lagi pada Ali pada Abdurrahman pada Khalil lagi bada Hashim, bada Ash'ari, bada Abdul Alim. Nyaman Habib kita genteng. Bada saya nyaman Habib Mustafa, Habib Fahmi, Habib Ali, Habib Omar, Habib Salim, Habib Hamid. Ternyata nyaman kita ketika katanya kisah malaikat. Siapa nyaman kaki fulan? Ternyata nyaman kita conge. Bada nyaman kita conge, Pak. Pada tadi itu. Tore. Ya turun lagi dok ke satu jo karena kiai conge ampun rabu. Kan tak lebur. Nyama kiai conge kan tak sah ya gede. Bodoh nyama kiai Nur Syamsuddin. Kan to. Ha? Terakna mata are agama. Apa napa? Kiai Muhyiddin. Ha, Saifullah. Saiful Maslul. Kan to nyama para-para kiai. Para kiai. Ternyata kabul kan to. Orang kain tu seberok tempoh orang kecubaan nak nyaman nak conge pak. Jadi tak ada nyaman nak kiai nyaman conge. Ternyata taretan ketika matur saya mereka Jibril dok Allah kali Arab anta alam bihali abdik. Kuste kajun kain tu lebih oning kelakonna bahkan kenyaman nyaman nak. Kenyaman nyaman nak kebun ajun ajun kain tu oning. Oh iya mak polanya mana tak pada Jibril mak polanya mana bapak dah pada ben orang ge ben orang sesoleh. Kaito kita ber salam Allah pak. Bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah dak ka kau leban ajunan. Nisar Allah ka kau leban ajunan. Pak kau leban sampean ki nyia-nyia akin apa napa nikmat sebe ki sarang kau leban ajunan sedatang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaito kita bedek kaki pak. Apa napa sebaje sampai kau leban ajunan ka ento bisa selamat. Ben bisa ngrasakake nikmat surga. Saya sediaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Tatape taretan ketika etanya aki ka eto nyama da bapak ana sapa? Conge bin, sapa bapak nagak? Anak ana sapa? Tang bapak tak pada bi nyama na kiai. Tang bapak tak pada bi nyama Habib, tang bapak tak nyama tak pada bi nyama orang sesoleh. Terus sapa nyama da bapak nagak? Conge bin. Bukan banyak, kalau kadang nyama-nyama kayak itu. Bada lagi. Ut bada, bungke lagi. Bada tadi kan, benih tak ada. Paico lagi, bada. Jadi sambian kayak itu, mana biar-biar nyama, entar ke kiai. Ini, entar ke Habib. Maksudnya nyama Habib, saya genteng, saya bagus. Kayak itu, kayaknya saya entar ke dan gula pak. Gula paling sengke, selalu nyadaki. Minta orang, minta nyama ke dan gula. Lesok pak, saya nyadaki, pak. Kira sari enak boleh dan gula. Entar kasih lain boy. Dan gula matol. Maka jangan-jangan itu. Habib. Kaito petra dan gula ampun lahir. Nyokona nyama de ajunan. Nyari kasih lain boy. Saya kasih kok. Ya kan belum ada. Bidan gula pak. Tawar rawat gula. Sallallahu Nabi Muhammad. Anapa kalaban sebab bapak nak kaito pada ben orang sesoleh. Maka kalaban nyama sepada ben orang sesoleh. Bekal ngaoleh syafaat ben masuk ke surga. Na Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tatape taretan ternyata nyamana bapak na tak pada ben orang sesoleh ben nyamana abek na tibi tak pada ben orang sesoleh. Saengke
kaento sarang Allah Subhanahu wa taala ngabala boleh ka malaikat Jibril. Jibril wis lah pamasuk bae ka swarga. Tak kerajut kaento sa nyaman Jibril, tetapi karena kaento pakonan dari Allah mak bisa nyaman masuk ka swarga. Cuk rek amal lah area amal cuba na lebih berat ketempeng amal bagus. Sallu ala Nabi Muhammad. Abolong ben kiai tak pernah bolong. Lebur ka kiai tak lebur sagale. Ada er ben kiai oh napa boleh. Nyamane tak pandai ngak kiai. Nyamane bapakne tak pandai ngak kiai. Terus mak bisa masuk surga ria. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata taretan Allah ane kaento ngabale de ka malaikat Jibril. Jibril ka ketawa arep bi sengkok kamu udah gelek mak apa masuk ka surga. Punten Gusti. Ajunan ga dinto zat se berhak mamasuk. Pamasuk ka neraka iki, pamasuk ka surga iki. Bak na tau. Ka ketawa Jibril he de tau arep. Karena e dalam ate na kamu udah gelek andi rasa cinta. De ka oreng saya gak dimak orang gila cinta dak ke orang sesoleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya saya kento pak. Orang gak ento tinggi. Contoh tisu. Tisu gak ento saya pon apa amal cuba nak lebih berat. Saya bakal masuk ke neraka tisu tesa gak ento tadi. Ternyata tisu tesa gak ento andi andi ate pangis tu. Andi ate cinta dak ke ento agua. Aku wakai itu benih orang sesoleh aku wakai itu. Tatape abekna andi ate cinta ada ke orang sesoleh. Egi, kain itu aing, aing dalam gelas. Contoh kain itu, gelas kain itu orang sesoleh misalkan. Ben kain itu benih orang sesoleh. Tatape abek ada cinta ada ke orang sesoleh. Ben kain to kancana kain to tesa kain to tadi. Kabulah gila siapa kali apa masuk akan neraka sarang Allah. Teti abah nak andi kanca, kancana kain to andi kacin anda ke orang sesole. Tatape kancana kain to benih orang sesole kia. Tatape ate nak kancana andi ate lebur, andi ate seneng, andi ate cinta ada ke orang sesole. Karena sebab abak na cinta dak ka kancak saya ka dimakan cana ka itu andi ate cinta dak ka orang sesoleh maka sarang Allah Subhanahu wa taala paring syafaat ben isapo rasa terjatuh satu sana. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa napa? Karena orang sesoleh ka itu tentuna dalam ate na andi kecintaan dak ka orang sesoleh juga. Bisa ka guru na. Sallu ala Nabi Muhammad. Ben guru nah dak ka guru-guru nah kantos kecintaan gelek nyambung dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Sallallahu alal Nabi Muhammad. Ilang taretan cinta ke orang sesoleh bae ka ento ka uleben sambian bisa esaporah sareng Allah Subhanahu wa taala ben ngoleh syafaat ka uleben sambian ben ngoleh kenikmatan eba masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala napa boleh ka uleben sambian ka ento langsung cinta de karatonah orang sesoleh ka ento Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kenapa de buna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad udzkur shalah ala Nabi Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hei, pas apa orang, siapa boy, baik laki, bini, tua, muda, nak kana, mon andi ka estoan ka sengkok, mon lebur ka sengkok, mon senang ka sengkok, kana ma'i fil jannah, paki bekal abereng mon sengkok isor kena Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Udzkur shalah ala Nabi Muhammad. Milenah badan ka ento majlis, badan ka ento kumpulan, badan ka ento koloman, kau leban sambian ka ento ajar sebaja andi ka cinta anda ka Rasulullah atambe boleh lebih kenal boleh lebih rakat boleh lebih menghidupkan acan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad otak berlampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Karena secara tidak langsung kau leban sambian mon lebur hadir ka bangajian untuk sebaja ngaceri cinta lebur dak ka Rasulullah kau leban sambian
sampean kento secara tidak langsung ngajari ke anak potoh supaya terus bede jalan-jalan sebisa madatang ka ridho Allah ben jalan-jalan ka cintaan dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar moga karena kento membeleng ta telok taretan benten guru juga bede acara karena bede pon apa nyamana banyak tamu dari Cebek itar ka jompok sebagian ampun bede datang mana bi korang iki Ucapan ini karena pak ungguan korang, onceng tibi pun korang sampaian. Salawat Nabi Muhammad. Tinggal bersambung. Mon pon sampaian, eh pakar warga pi sampaian tak kerang onceng Habib Fahmi boleh kan tu? Tisa pasang kerengi, pasang ker. Malar moga lancong umur, barokah umur, berkat umur. Kata mon boleh, insya Allah dekat kenangan-kenangan saya ridho seorang Allah. Dekat kenangan-kenangan kau lebih sampaian lebih nyambung boleh dekat Rasulullah, lebih nyambung boleh dekat para alim, para ulama, lebih nyambung boleh dekat para ahlu baitin Nabi Muhammad, lebih nyambung boleh dekat orang-orang yang soleh. Dan kau lah ayuh setajam malarmu kesian dia hajat barokan kadin topang ajian, barokan habaib, barokan kiai, barokan alim, barokan ulama, barokan salawat. Epa tekah seorang Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat dunia bil maisarah, wahajat akhirat bil mafurah. Hajat dunia epa gampang. Hajat akhirat esa murah sareng Allah Subhanahu wa taala. Malam muke barokan ka dinto majelis kaula ajun sateje si andi putra-putra binti putra-putra saleh salehah. Ben malam muke kaula ajunan sateje si kita di katoronan paringi katoran saleh salehah. Sebenya sebisa memperjuangkan agama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab taliwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang mengibarkan bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ben malam muke si kita ketemun sareng raji salehah. Pak ketemun sareng raji salehah sekita kita masang raka saleh pak kita masang raka saleh ben malamu ke siapa nang di sitong ditambah titik 2 bininah amin Allahumma wah cek rajing kesampian pak bengal labinya boleh Allah Nabi Muhammad ongguan itu akin boleh si andi sitong ditambah titik 2 amin Allahumma amin Allahumma tak yakin jangan Allah Nabi Muhammad. Seandi otang malam muka balona sarang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sakit babar sarang Allah yang kak penyakit naik kentai kalau berkesehatan supaya bisa giat pola ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ben malam muka orang sepuh kau lajun setuju sakit pada pelancong umur barokah umur perkata umur fitu adillah wa rasulih amin ya rabbal. Banyak anda Allah Subhanahu Wa Taala malam muka kau lajun setuju si hadir ekaito siang mangkin pagi mangkin menjelang siang sarang Allah Subhanahu Wa Taala pelancong umur barokah umur tak ada ke Allah serta tak ada ke Rasulullah manabi kaulah ayun setajalah kalai pasaita sarang Allah nyonda ke Allah kaulah ayun setajalah setah dalam kabar husul khatimah wakhtim lana bihasnil khatimah warzukna bihusil khatimah amin ya rabbal Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wal qawl bi sayyidina rasul ila hadratin nabi al fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hakadza minni wa la'afu minkum nabiy kalairah. Nyuwun sapura sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir agrul lakum semoga papa napah siapa dipatwakan sar beliau senantiasa menjadi ilmu sebarakah semampaan di abdina sar para ajunan setia sehingga sa'atatul darain kebahagiaan itunya dan kebahagiaan akhirat senantiasa kita harapkan bersama amin amin ya buji besa ilin